Ya, halo teman-teman. Nah, halo Bedro, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan mereview lagi aja lalap tancap kaki 3 coy. Bayangkan ya, saya sariawan anjir karena gara-gara futsal coy. Karena siput langsung sariawan, bayangkan ya. Ya, kali ini saya akan review sedikit lalap tancap kaki 3 rasa lemon ya. Ini dia kaleng, karena kalau yang kaleng ini ada rasanya tuh, tapi kalau yang biasa itu yang larutan yang botolan itu enggak ada rasanya, enak seperti ini, mantap. Ya, ini dia bungkusnya cap kaki 3. Di atas ada jamu ya, huruf jamu aja, huruf jamu, logo jamu. Dan ini saya rasa melon ya, mantap. Dan sudah ada BBM RI-nya, ini dia BBM-nya, dan halal ya, bayangkan, jadi aman terkendali, wede. Dan di sini ada tulisannya membantu meredakan saya panas dalam sariawan tenggorokan kering dan membantu menyegarkan badan. Oh ya, sedikit tip, jika anda sariawan silahkan minum ini sebelum tidur ya, mantap nggak tuh? Ya, sebelum tidur silahkan minum seperti ini coy. Dan 320 ml ya, ini segini. Untuk komposisinya coy, bayangkan, waduh udah kutas coy, bayangkan. Sudah kebuka dikejar tadi. Komposisinya ini dia, silahkan baca sendiri, saya ogah gue anjay. Ya, untuk cara pemakaiannya saja, untuk dewasa minim 3 kali sehari setengah sampai 1 kaleng coy. Untuk anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 sampai setengah kaleng. Untuk selanjutnya orang-orang minum 1 kali sehari 1 kaleng. Anak-anak minum 1 kali sehari 1 kaleng. Wih deh, mantap gak tuh. Ya. Ya, mungkin bungkusnya itu bang saya. Cara bukanya mudah banget ya, cuma gini doang. Ini ada pelatuknya, ini lebih kayak ada pelatuknya kayak sendiri aja, langsung dibuka aja, bayangkan. Waduh, anjir. Ya, mari kita coba. Oke, dalamannya putih ya, putih bening kayak air biasa cek, bayangkan ya. Saya minum ya cek, rasanya cukup enak ya, rasa melon, rasa banget melonnya. Menurut saya rasa melon ya cukup enak, sama leci juga enak, melon juga enak coy. Mantap bosku. Ya, mungkin itu saja teman-teman video review kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Untuk yang merasakan sakit, terima kasih sudah menonton video kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. See you, bye bye.